وَإِذَا وَجَدَ بِالْمَبِيعِ عَيْبًا رَدَّهُ عَلَى الْفَوْرِ. Apabila seorang mendapatkan barang dagangannya cacat. Cacat kategorinya tiga, yang mengurangi harganya. Cacat mengurangi keindahan barangnya. Jadi barangnya udah enggak sempurna. Kemudian cacat yang menurunkan harga barangnya. Menurunkan harga barangnya, mengurangi jualnya. Itu boleh dikembalikan, kecuali cacat yang maklum di antara kedua belah pihak. Beli barang bekas pastinya ada cacat kalau beli barang bekas, tapi cacatnya yang wajar. Kalau cacatnya enggak wajar itu yang enggak maklum. Tapi kalau cacatnya wajar, ada baret mungkin kalau mobil atau motor ada baret-baret sedikit, namanya barang bekas, sah, enggak bisa dikomplain. Kecuali barang baru ada cacatnya yang mengurangi nilai jual beli barang barunya. Tapi kalau barang bekas kata ulama, ya dilihat dengan kedua belah pihak, si pembeli dan penjual, sama-sama maklum enggak? Biasanya barang bekas itu ada kekurangan-kekurangannya. Tinggal kepandaian keduanya aja dipakai. Khiyarul aibnya di situ tidak dipakai dengan kekurangan-kekurangan yang wajar. Tapi kekurangan-kekurangan yang berlebihan, nah itu baru bisa dikomplain. Jatuhkan namanya khiyarul aib. Tapi khiyarul aib di sini harus langsung dipulangkan. Ya boleh, enggak mesti langsung pulang. Kalau udah malam, terlalu malam enggak bisa ngulanginnya, dimaafkan sampai pagi. Sampai waktu paginya. Nah, kalau bisa dibisa waktu malam harus dipulangkan di waktu malam. Kalau kayak sekarang aman-aman aja misalkan di kota. Malam terang, malam aman, enggak ada masalah ngulangin barang di waktu malam bisa. Harus dipulangkan di waktu malam, nggak boleh ditunda sampai besok. Dibolehkan hanya nunda untuk sholat, untuk buang air, untuk ambil wudhu. Boleh, kata ulama, yang sewajarnya. Nunda yang sewajarnya. Ketika kita tahu barang ini ada cacatnya, kita harus komplain dan pulangin langsung. Kecuali udah ada kesepakatan dia, nggak apa-apa, ntar-ntaran juga nggak apa-apa, nanti anterinnya. Tapi udah ada izin dari si penjual, izin dari si penjual untuk mengembalikan, atau izin dari pembeli untuk mengembalikan, misalnya uangnya ada yang robek atau ada yang cacat, si penjual bilang, nih enggak, uang ente ada yang cacat ini, ane mesti balikin. Ya kalau keduanya sudah ada kesepakatan waktunya, ya selesai. Tapi secara syaratnya harus dikembalikan langsung kepada pemiliknya. Itu namanya khiyarul aib. Langsungnya itu dengan waktu yang wajar dan kekurangan yang wajar yang disepakati oleh kedua belah pihak.